أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمليان kita sambung lagi mengenai dengan kelebihan sembahyang ataupun dia panggil qadi bagi sembahyang tu banyak, berpuluh-puluh qadi, mana kelebihan dia, kebaikan dia tu banyak sekali. Walaupun kita katanya kita buat tu hanya 2 rakaat sahaja, tapi kelebihan dia tu banyak. Itu dia. Oleh kerana Allah ni murah. Bila Allah ni murah, pemurah, maka dia beri saat itu orang panggil lebih daripada hak yang kita minta. Makna dalam semaya ni seumumnya minta. Dalam semayanya seumum, dalam semaya ni minta. Dia panggil ad-du'a minta. Dah daripada awal lagi dah dia panggil minta. Itu dia. Kemudian bila minta Allah bagilah. Sebab janji dia-Nya udi'uni,
astajib lakum. Ud'uni, Allah Ta'ala kata, minta olehmu akan daku. Minta olehmu akan daku, nascaya astajib lakum. Nascaya aku menerima, aku perkenan, perkenankan kamu. Itu janji daripada Allahnya sungguh. Orang panggil tak menyilap, tak menyalah. Bila kata nak terima, dia terima sungguh. Cumanya Allah terima tu kadang-kadang dia terima selalu. Kadangnya dia pakai masa sikit. Dia ada dia terima selalu dah. Bila minta tu selalu dah. Ada juga dengan secepat-cepat mungkin dia panggil. Oleh itu bila masa gapo saat ni tu kita tak tahu. Jadi dia. Sahabat itulah. Tak kala sahabat tanya, ayyud du'ai asma ya Rasulullah. Yang manakah doa yang paling diterimakan? Jadi kita nak berdoa, nak minta saat itu waktu manakah ya Allah paling terima sekali? Sahabat dia tanya gitu, ayyud du'ai asma'u ya Rasulullah. Yang manakah doa yang diterimakan? Ya kita nak minta ni pun ya kena cari peluang juga. Peluang mana? Okat mana? Musim mana? Bukan ya kita dunia pun ya kerja juga. Tengok orang nak diri rumah. Ya cari bulan tu berapa bulan je lah setahun tu. 5 bulan ya. Untuk orang nak diri rumah tu 4-5 bulan ni je. Itu dia leh. Sebenarnya 12. 12 bulan tu 12 lah bulan tu. Tapi musim. orang panggil untuk kita nak buat rumah, nak pendiri rumah tu hanya 4-5 bulan aja. Itu dia leh. Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu dia. Jumadal Ula. 2, 3, 4, 5 bulan ya. Siapa Syaban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Jumadal Ula. Tu dia panggil bulan hak kita nak berdiri rumah. Tu musim dia tu. baik. Maka dalam semayah pun dia ada. Dia ada tepat juga. Maka Nabi jawab kata dubura kulli salatin hujung. Dubura kulli salatin hujung semaya. Mana hujung tu dia panggil? Dia panggil tepat ia asma' yang paling didengar, yang paling diterima oleh Allah akan doa, iaitu hujung semaya. Mana hujung? Hujung ni dua makna. Hujung yang pertamanya, hujung dengan mana belum nak sudah. Belum pada kita nak sudah, dia panggil hujung lah tu. Tak kala kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Siapa ke akhir? Belum pada kita nak beri salam dah. Berarti molek belum pada nak beri salam. Nah sahabat dalam fiqh kita ya izin. Dalam fiqh ya benarnya wala email tu sudah gitu. Tu email tu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Email sudah gitu. Dan imam tu sudah gitu. Kalau kita tak sesudah lagi pun boleh sebab kita tinggal dengan dia dah. Tinggal dengan imam tu email beri salam assalamualaikum. Maka tinggal dengan dia. Bila tinggal kita dengan dia, haruh kita nak melanjutkan, nak melebarkan, nak memanjakan pada minta. Nak minta, nak melanjutkan pada minta boleh. Deh, insyaAllah kita pakat. Kita pakat buat lah. Deh, hak boleh dah kita pakat buat. Jadi pesan ni gurunya,
Bila kita tahu dah kata benda ni benda molek, benda ni benda baik, kita buatlah. Walaupun sekali je seumur hidup. Walaupun sekali je seumur hidup kita kena buat. Sebab apa? Takut menyesal di belakang hari. Yang menyesal ni ada sangat-sangat. Di belakang hari ada selalu. Bila kita tengok balasan ni, bila tengok balasan Allah di akhirat nun lah, baru kita dapat menyesalkan yang kita tak buat. Tadi ada baru menyesal. Lah ni tak apa lagi. Lah ni dak kecek besar dah ni. Orang panggil kecek besar. Bahasa kita senjawab jari cerita. Kecek besar gitu apa sama. Tapi di akhirat mari menyesal. Hari ni bercakap besar, akhiratnya menyesal. Jadi kita buat. Buat lagi mana? Belum pada kita nak sudah tu, justru kita berdoa di situ. Bagai-bagai doa. Hak kemarin boleh. Hak kita widah kemarin. Ingat ke tak lagi kat hati hak kemarin? Kenapa dah? Lupa dah lah hak kemarin ni. Mana dah hak kemarin ke apa? Siapa kata ingat hak kemarin? Hak saya beri kemarin. Ijazah dah tu. Ijazah belakang dah hak kemarin tu. Itu dia deh. Tapi hak tak sewi terlupanya hak Nabi kita doa. Pak kara tu lah. Dia pak karanya hak dia minta. Pak kara hak dia minta berlindung. Itu dia deh. Mana hak dia minta? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Kena ulang pula. Sebabnya kadang kita tak buat, tak kata. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nasri masuk dah gini. Kalau masuk dah deh Nasri dengan Abdul Qasim, termasuknya apa dah Husna deh, ampun Husna, kalau boleh tolong sikit. Benda ni biasa dah sebut semua, tapi dalam hatu tu saya ada kebimbangan, takut-takut kita lagi tak baca. Takut kita baca tu makna rugilah. Tu doa pak kara tu Nabi kita tak pernah tinggal tu. Dia tak tinggal pernah tu. Di hujung tahiyat. Sebab masa tu tu masa Allah terima doa. Bagi orang ada baca dah tu ialah terima kasih banyak. Jadi naknya hak tak baca lagi tu. Tak baca lagi ataupun ingat dah tak ada dia nak baca. Sebab dia benar tu tak imej perak gitu dah. Sudah lama dah tak imej klik gitu, motong dah. Boleh kita nak sambung. Boleh kita nak panjang lebar. Terima kasihlah. Untuk kerang dah. Ya kon salam. Ya terima kasih. Boleh kita buat amal ni dah. Ya balik kita orang beroyak ni supaya buat orang buat makan. Supaya ingat orang jamu orang dah. Orang beroyak ni. Lagu mana? Kalau kita jamu orang, kita buat makan, buat keduri pada orang mari makan. Lepas tu orang ni makan habis hak kita akad ke dia tu. Kita ni berasalah ni orang. Berasa mujur ke berasa tak mujur. Ni makan banyak. Misalnya orang hak kita padah tu. Kalau lah kata gula pun dia makan banyak. Kalau sup pun dia makan banyak. Ulai pun sedap. Itu dia. Dengan penyicah lah. Dengan bergapa lah. Macam-macam. Lepas pula dia pun kata sedap hal kita buat dia. Itu dia deh. Kita rasanya habis tak apa. Sebab kita niat nak beri makan dah. Kita niat nak beri makan dah. Lepas tu dia makan sungguh. Itu dia panggil dah. Tu mujur lah. Balik kita orang yang buat makan ni mujur. Sebabnya orang makan hak kita. Begitu juga kita orang beroyak ni. Demikian tu. Prakman tu lah. Kita orang beroyak ni. Kalaulah hak kita ada beroyak, demo klik pergi buat amal.
antuk rangkah babo. Ha misalnya deh. Antuk ran kon salam. Kon kita nak salam tu kita baca. Jadi balik kita ke beroyak pun sekena. Ha nah so hak kita sebut sana itu pakat buatlah. Ha sebabnya saya ijazah dah. Ajaztukum. Aha zad doa aku ijazah. Saya ijazah semualah akan ini doa sebelum daripada salam. Ha so yang keduanya solagi. Solaginya deh hak solagi hak Nabi minta berlindung juga. Allahumma inni a'udzubika min arba'. Ha ni pandak-pandak ya. Allahumma inni a'udzubika min arba'. Min ilmin la yanfa'u. Ha min ilmin. Ha nampak nanti tulis dah tu. Solagi nanti deh. Ha pakak kek naca ambil. Ha kek naca ambil doa biasa doa ya semua dah. Cuma kebimbangan takut-takut ada lagi yang belum daripada seramah-ramah ni belum daripada kita amal lagi. So lagi nanti deh. Allahumma inni a'udzubika min arba. Min ilmin la yanfa. Wa min nafsin la tashba. Ah, beli apa kita? Ha, ya pak semua tu. Betul dikini tadi. Allahumma inni a'udzubika min arba. Min ilmin la yanfa. Ha, tu dia. Lepas tu, soal lagi. Tukar. Ha, tukar. Gaduh-gaduh tukar weh. tu dia. Ha, tukar. Nak tengok dulu takut tukar. Itu dia. Ha, min arba. A'udzubika. Min arba'in. Ha, itu dia. Ha, tak apa. Mana pak karo hak Nabi kita minta berlindung tu lah. Daripada pak karo. Ha, pak karo. Satu. Ha. Min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Wa min du'ain la yusma. Ha, tu dia dia. Tapi dalam satu riwayat dia susun backline. Ya susun dun, ya susunnya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Tak apa. Ha, wa min du'ain la yusma. Wa min nafsin la tashba. Wa min ilmin la yanfa. A'udzubika min ha'ula'il arba. Ha, ya pusing kot tu. Boleh juga minta Nasri tolong sekali lagi deh. Ha, tolong sekali lagi. Ha, untuk kita nak doa kemudian dari belum daripada baca tahiyah. Belum daripada tahiyah. Eh bukan, belum daripada salam. Belum daripada salam nak minta baca dulu hak ni 4 5 perkara ni. Ha, mana weh, mana weh. Kalau kita ambil mengikut riwayat hadut di kita ni, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzu bika min haula'il arba. Ha, ya bunyi tamnong. Agak apa sajak. Ha, jadi ada. Ha, ni doa dia ni orang panggil hebat-hebat saja ni. Boleh-boleh pagi ni kita boleh pak ni pula.
Pagi ni we boleh pak kara ni nah. Nanti tengok Nasri waktu sikit Nasri. Minta Nasri waktu turun sikit lagi satu doa ni deh. Antuk rang kon salam. Ya, terima kasih. Ha deh. Maknanya kita baca sokmo. Jadi kita baca sokmo. Allah terima sokmo ke tak? Tak tahu hak kita ni. Kita tak tahu. Sabit tu kita baca pun jadi sokmo. Baca sokmo. Terima tu ikut dia. Allah nak terima tak terima ikut dia lah. Pasal kita minta pun dia terima. Dia balik dia, dia terima. Lek kita takut tak cukup syarat lah. Lahana syarat. Kalau kita pergi makan benda-benda hak jadi haram, benda cemar, benda apa tu jadi tapek. Tapek cerak ni. Supaya dengan kita ambil air semaya, lepas tu ada di kulit kita ni getah upamanya. Bila ada getah upama di kulit kita ni, maka sahabat bagi tak rapat air. Tak rapat, tak rata air. Bila tak rata air, mana tak soh air semaya kita ada. Sini orang panggil siang, tokan, kabul Allah. Daripada kita ni doa dengan sebab. Dengan sebab kita pergi makan benda-benda yang menjadi haram. Itu dia. Dia ni kena beringat. Ini dia royak sok mudah. Dia royak sok mudah. Dah. Baik. Nanti buat turun. Selagi kita selagi kita berapa dia panggil kita nak baca juga hak sana ni kita baca dah. Hak sana ni kita baca dah tak. Hak ni kita baca pula. Kita ulas sekali lagi. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'a illa yusma. Nampak ada dah tu? Banyak-banyak. Takut-takut. Tagih hilang lagi perak. Kat naca ambil selalu deh. Kat naca ambil selalu. Ya ada min. Wa min du'a illa yusma. Wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Ada dia. A'udzu bika min haula'il arba'. Ada wal, ada min sekali lagi. Betul kata wa min du'a'il la yusma. Pagi ni saya doa, saya ijazahlah ini doa ni kepada semua. Semua dah yang sudah masuk mari dah. Yang sudah masuk mari dah. Ketika ngai-ngai kita masuk mari dah. Cekon. Deh. Cek dulu. Sekali, dua kali paling kurang kita cek dulu nafis. Sekali kita cek dulu. Cek nafis saja dah. Cek nafis saja. Tak usah cek kelum lah. Takut banyak kalau lagi ni kelum bergampur tak tahu. Ambil cek nafis saja je. Ketika ni, ketika ngai-ngai masuk dalam bilik kita, cuaikan cek dulu. Cek nafis. Mana gitu dah. Kalau kita, dia kena kita buat gini. Neng doa ta neng atid. Neng doa ta neng atid. Hak kita dah baca ni. Dalam hadis pun sebut dah. dalam hadis pun sebut dia kata rawahu Tirmizi fi kitab ad-da'awat. Molek kita ambil satu doa dah. Kita maklum dah doa-doa ni merupakan perisai. Dah tengok Nabi ni buat hujung. Boya royak satu-satu yalikum. Wa a'udzu bika. Hadi a'udzu bika min hazihi haula'il arba. Jadi rekeh bih. Sani royak so. Tariqah mutaqaddimun dia panggil lagu tu. Ya tariqah ni dua dah. Tariqah mutaqaddimin, tariqah mutaakhirin. Ya kan dua-dua tu tak serupa. Tafsilan dulu, lepas tu mari.
Orang panggil ijmalan. Ada ijmal dulu, lepas tu mari tafsilan. Itu tariqah mutaakhirin. Jadi dua tariqah. Dua tariqah. Dua tariqah. Orang dia panggil ilmu tariqah. Tariqah tu lah. Jalan tu lah. Pakat kata semua. Nah. Pakat terima semua-semua. Nak buat amal hari ni, tak hari ni tu. Hak tu, hak tu suku. Mana kena terima dulu. Haa deh. Oh, dia mojah naik kereta jauh mari dia. Jauh mari. Mari dia anu ni. Ha, so, ayat kapun lah. Ha, mari. Lepas tu mari ni ada hajat tu. Hajat tu mari nak terima. Nak terima doa. Ha, tu. Amor so je doa je terima tu. Ya jauh sambil kereta mari. Buh minyak kereta mari rata-rata-rata. Mari nak terima doa so je. Ha, sebab tu hak pagi ni. Kita pakai ijazah selalu. Lepas tu kelik gi wa amal selalu. Belum daripada salam. Ha, nah, kita buh makna sikit. Hak nak teritulis ni kita buh makna sikit. Tapi nak minta buh wa min. Ada wa min lagi. Betul kata. Wa min du'ain. Ha, tu. Dalam hak riwayat. Tirmizi, Tirmizi, Tirmizi. Ada wa min. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'. Ha, ni dia. Ha, tu dia. Allahumma ya Allah, hai Tuhan kami, sesungguhnya kami ni aku berlindung, berlindung dengan dikau ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Ha, tu dia deh. Daripada hati yang tidak khusyuk. Khusyuk dia panggil. Khusyuk ni apa? Tetap. Hati tidak tetap. Haa, tak ambuh. Orang panggil hati apa? Eh? Hati daun kayu. Dalam istilah kampung dia panggil hati daun kayu. Itu dia tak? Jadi tak sih lah. Ya, Nabi dia tak sih. Ni orang panggil hati lara. Hati lara, daun kayu ni dia tak sih. Nabi tak sih. Pah. Ha, sabit tu kita kena dengar hak dia tak sih tu gapo. Hak Nabi tak ambuh tu gapo. Ha, dia deh. Saya nak faham pada puak kita semua sebagai wasiah. Ajarlah kepada anak-anak kita. Ajarlah kepada anak-anak buah kitanya akan ini doa. Kelik ajar selalu. Kalau naknya hari ni kita remtun selalu. Hari ni kita ajar selalu. Doa ni, hak ia kedua ni. Nah, dua lah kita wui pagi ni nampak Nasri tulis dua tu. Saya terima kasih ucap jutaan. Terima kasih kepada beliau yang sanggup deh meluangkan masa walaupun dengan keadaan sibuk. Maka dia ambil masa juga untuk buat turun mari supaya dapat buat kita semua banyak ratus orang lagi ni dapat amal, dapat buat, dapat amal, dapat terima, dapat ijazah. Oho, dah. Ha, dapat ijazah, alhamdulillah. Ha, dapat terima ijazah ni dapat kita amalkan. Alhamdulillah. Ha, dapat kita amal ni alhamdulillah. Boleh berlaku lah ni deh. Boleh kepada kita orang okay, beroyak gantik, bagi-bagilah. Boleh kepada orang cek gantik. Boleh kepada orang yang menulis gantik. Ha, maknanya tadi juga tulis. Kita juga ya. Ha, maknanya orang lain juga cek. Alhamdulillah. Ha, nah. Ha, nanti. Kita buat arti deh. Kita buat arti. Ha, tajuk kita tak hafal lagi ni deh. Tajuk kita tak hafal lagi. Tapi biarlah. Biarlah. Kita... Ha, gi dulu, langsung gi dulu. Minta dengan Allah, aku berlindung dengan dikau ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Ya khusyuk ni jadi benda-benda yang pemberi Allah. Ya Tuhan nak tarik mudah ya. Ha, sebab apa? Setengah daripada alamat orang yang bertuah. Tengah daripada alamat orang yang butung, yang bertuahnya, iaitu orang dapat khusyuk dalam semayat. Usahalah. Dia terdaya upaya, usahalah supaya kita dapat
khusyuk di dalam solat kita ni. Dia hak lahai kita di usaha deh. Dok dindrun. Dindrun. Tuk rup bab. Kita dok cari ni dak. Lebih lagi bab keduniaan ni kita cari sungguh. Cari sungguh. Guling pating, itu kata guling pating. Jadi cari sungguh. Bila cari sungguh, hak ni kita kena sungguh. Sebab apa? Sebab kita nak kepada bertuah. Dia panggil butung, bertuah, butung dan bertuah. Orang yang dapat khusyuk di dalam solat dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat tu pun ada dah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang dapat khusyuk di dalam sembahyang, orang inilah aflaha, ni orang yang bertuah. Jadi ada saya biasa royak dah hari tu dak pandak-pandak. Pandak-pandak je royak hari tu, ingat dak lagi tak tahulah. Berasa pun kat ayah waktu turun dah hari tu. Alamat orang yang bertuah, alamat orang yang tak bertuah. Jadi ya. Yagi kenal lek nung pun tak apa, kenal balik nung, kenal lek ni. Kenal balik yang tak bertuah, kenal balik ni. Pak kau sebut dah hari tu dah. Itu dia. Lupa dosa. Nisyanu zunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Itu alamat orang yang tak buta. Nisyanu zunub al-madiyah. Lupa dosa hendak buat lepas mari dah lupa pula. Wa hiya indallahi mahfuzah. Wal hanya ditulis, ditanda, dibantuk oleh malaikat di sisi Allah. Itu dia dia. Dua. Yang keduanya, zikrul hasanatil madiyah. Dia ingat kebajikan yang dia ada buat, dia ingat molek. So. Kebajikan ingat. Tapi dia tak tahu. Wala yadri aqubilat amruddat. Padahal dia tak tahu tu diterima ke ditolak ke, dia tak tahu. Ni kokit. Kokit lagu ni kita kena apa ni, kena tanda wimolak. Ke tanda wimolak dalam hati. Tanda leh ketah tu tanda lah. Tanda dalam hati. Jadi maknanya, kalau kita masih dah ingat benda-benda baik, kebaikan yang kita buat ni kita ingat. Lepas tu kita tahu ke tak benda hak yang kita buat hak molek ni diterima ke ditolak. Dia dia. Cerita sah. Qubilat. Aqubilat. Amruddat. Diterima ke ditolak. Ini kita tak tahu. Jadi dia ni. Jadi kita kena kenal balik ni tak apa. Kenal balik alamat syaqawah. Kenal balik alamat kecelaka. Alamat celaka. Pak karuh hak yang besar-besar lah ni. Dia kita kenal balik ni, lek ni je mari sedikit. Tadi ada. Dua dah. Yang dua. Yang ketiganya an-nazaru, dia pandai tilik, dia ukurnya. Kalau bak dunia ni dia ukur dengan orang hak tinggi pada dia. Bak dunia dia ukur dengan orang hak tinggi. Yang keempatnya bak akhirat, dia ukur orang hak rendah pada dia. Ni orang panggil alamat syaqawah. Nampak nak kena tas siapa ni? Nampak nak kena tas siapa ni? Kalau bak ke dunia dia ambil orang hak tinggi pada dia. Rai rak tawan tau rai. Dia ukur dengan orang tu, rai cai, rai rak tawan. Ki tak je tanya. Dia ambil hak dunia, dia ambil ukur lagu ni. Tapi kalau akhirah, ia ukur dengan orang yang rendah pada dia. Aku ni semaya juga jemaat. Tak zuhur pun jemaat semaya. Seminggu sekali misalnya. Dia tu tak langsung, tak ada tepuh-tepuh.
Ha, dia sekat kelip Mekah. Ha, ni kata. Kat kelip Mekah kita tak ada tepuh-tepuh semaya dia. Aku ni tak ada pergi lagi ke Mekah tapi Zuhur tak tinggal. Ha, sebut tak ada arah ni jemaat dia buat juga sekali seminggu. Ha, tu dia dia. Jadi makna kata ukur dengan orang hak rendah pada bab akhirah. Ini alamat syaqawah. Ha, wal'iyazabillah. Deh, insyaAllah. Ha, kalau gitu nak rakyat katakan apa? Ia masuk dah hari ni, kena prakmen. Wanitang prakmen. Tun ing. Wah. Aku ni dah lepak ke arah sana tu lekat kondeng. Kosong, samsi. Hak mana weh? Cuai-cuaikan prakmen. Cuai prakmen noi. Tua ing je. Prakmen diri dia panggil. Prakmen tun ing. Wah. Kita ni masuk lok dari hak mana? Pak ke arah sana. Ha. Deh, kalau kita masuk lok leso mana-mana pun, makna kita ni orang panggil celaka. Deh, celaka tak amulah. Hak kita nak orang yang bertuah. Mana? Bila orang yang bertuah, ha ni hak rakyat ni. Ni hak kita rakyat ni. Ha, orang dapat semaya khusyuk, orang ni orang yang bertuah. Butung dan bertuah. Alhamdulillah. Ha, tu dia deh. InsyaAllah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين. Doa ni doa minta bertuah dan minta berlindung daripada kecelakaan. Tu dia. Ha, nak minta bertuah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Ha, ni pun. Ha, kalau boleh tegak deh, nak lagilah nasri deh. Ha, walau pendek-pendek, kita nak usaha supaya we dapat puak kita boleh baca belaka. Kalau buih panjang-panjang tu ke jadi halah. Ha, deh we pandak-pandak ni kita ada palang, ada semangat. Ha, deh. Ha, boleh tak apa husna deh, ampun husna dia kata nak minta lung kho anuyat lung singti babo kamlang serup ya boleh. Ha, terima kasih husna deh, ampun. Ha, deh kau nak terima kasih dulu, nak terima kasih dulu deh kepada kaum ibu dan bapa yang ha, satunya pakat kodok gapo ah dok che. Ha, mula-mula sekali hak che nah, saya terima kasih kepada semua yang masuk mari dah. Ha, masuk mari dah saat ni tu che dan ha, terima kasih. Semoga-moga dibalaskan kepada kita semua. Ha, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala akan syurga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Ha, sekarang lah ni baru 911 kali. 911 kali. Ha, orang che dah. Ha, dah 911 kali kerang. Che nah. Baik, saya terima kasih kepada Allah yang beri taufik kepada saya boleh saya royak, dan Allah beri taufik kepada kaum ibu dan bapa sekalian dapat che, dapat sebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi kata walau ayatan, walaupun sepatah, walaupun satu ayat sekalipun, balighu anni walau ayat. Ha, nak terima kasih pin rakyat, rakyat, rakyat dak. Ha, satunya ketika kitanya ngut ruan lut setika. Ha, ni kita dak rakyat seumur dah, kecualinya orang baru. Ha, deh, kecuali nak klien hak baru-baru tu yang masuk mari tu dia nak tak pergi mari tu. Ha, kita taklah dengan assalamualaikum warahmatullahi. Ha, ada pun setika tu ha, kita ngut pergi dulu. Ha, ngut selalu pun tak apalah. Ha, dia dua lek selalu dah. Deh, dia dua lak lepas tu lek lepas tu ngut. Ha, dia dah. Ha, kita ambil tiga tu selalu dah.
Setika tu kita buat. Kita buatnya assalamualaikum. Ha tu dia kita tak tengok tu dah. Sekarang ni tu dia 1022 kali alhamdulillah. Ha nah baik baik baik. Terima kasih kepada Husna deh. Ha dia tolong sarup bin bahasa Thai. Wah laksana orang yang celaka tu bepak. Ha gaklah. Ha tak apalah gaib pun dia ada dalam chat tu. Ha dia ada dalam chat tu hak nampak dah tu kek naca ambil. Bagi orang nak telaah pula. Aku ni kesoh hak dalam pak ni kena hak mana? Ah tu dah. Waktu turun pula itu Husna nah. Waktu turun pula leh sekali dua kali ha, supaya kita perah kepada orang hak baru masuk. Ha nak kata gano dia dia tengok pa. Ayah aku ni tu dun ku leo maknanya dun kepada aku dah. Ha hak de royak ni dun kena atas aku dah siap. Masya-Allah itu ha apalah. Apalah tak sayuk deh bagi orang yang ha orang yang de khabar dia tak sayuk. Orang des dah insya-Allah dia tak sayuk. Des mai mi kam wa sai samrap kun ti ja rem tun. Ha dia dalam pepatah bahasa kita ingat-ingat masa dak ngaji mula mai mi kam wa sai bagi siapa tu samrap orang yang nak kita rem tun nak mula nak beki nak gapon dia panggil mai mi kam wa sai. Ha dia mi oka telot samrap kun ti kit wa ja ke tu. Ha deh ke mu ke tua. Hal ni ada masa semua. Selagi mana tak sampai di hulkum, selagi mana nyawa tidak sampai di hulkum, mananya yang mai sai samrap rau tukun. Ha ti kit ja ke mu. Ha deh ke tu ke ni dai. Nah insya-Allah. Ha baik baik baik. Dan yang kedua pula saya terima kasih banyak-banyak kepada kaum ibu juga dan kaum bapa juga deh. Ha yang ada un mari ni dah. Ha bagi mereka tu tengoklah tajuk kita ni ruang bericak. Somtop piasang satanti laisut. Ha let ruam upakon insya-Allah. Yang belum lagi kita ha dapat kota ni kita akan buka lagilah. Selama mana tak cukup kota yang kita nak. Ha kemarin ni ada apa beli kayu. Ha beli kayu mulalah mulalah. Ha insya-Allah. Nanti bila sudah apa kita akan buat naik gambar di cer kita insya-Allah. Ha nah saya terima kasih banyak. Semoga-moganya Allah balas syurga Jannatul Firdaus bagi mereka yang diberi sumbangan setiap pagi setiap hari lah. Ada pagi, ada petang, ada siang hari, ada petang, ada malam. Alhamdulillah. Ha bagi mereka juga tak ada kira dah lah. Deh ada net bank apa dah tu boleh ha, kita amalkan hari ni ha, untuk kita nawi ada dalam suhuf malaikat nawi ada dalam banci malaikat hari ni ha, maka kita tekan marilah 9250039793 Kerongtai. Ha baiklah bagi orang yang ada net bank dah tu ha, tak usah kira lah mana sikit banyak tak usah kira ha, kira kata aku nak buat ikhlas mukhlisina lahuddin ala lillahiddinul khalis. Ingatlah bagi Allah agama yang bersih. Allah ni ada baginya agama yang bersih. Jadi kita duk perlu agama di hari ni hak agama yang bersih dah. Ha deh mujulah deh. Terima kasih kepada Allah yang bagi kepada kita kesedaran di atas agama yang bersih. Kalau tu hagi buitah agama yang tak bersih, apa dia muga hak dia? Berapa banyak sahan kita deh masa dak sekolah dak gapo dia agama ni. Ah dia agama apa? Dia panggil wasani. Oh dia agama sembah pantung, kita sembah Allah. Dak ngaji sekali hang dia kan. Deh. Apa kala ni dak baik, ada gapo ha hubung gimari tapi dia agama ni. Ha dia alhamdulillah Tuhan ni bui kita agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Tak terima Tuhan kata Allah tak terima kalau agama tu bukan Islam, dasar tu bukan Islam, kalau gitu
Jadi ada. Kalau kita pergi buat, orang bukit agama Islam tu pergi buat kebaikan, ia rupa je baik, hakikat ia tak ada. Ia tak dapat. Wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tidak ada bagi orang itu pada akhirat, tak ada habuwe. Mai mi nasib. Ia ada orang kita bercakap, tak ada nasib. Jadi, demo kena weh. Ah, kena kita ada nasib weh. Boleh juga. Ah, peti sejuk, halus-halus pun. Ah, halus je peti sejuk boleh. Ah, demo tak apa weh, nasib baik. Kita tak ada nasib, dia kata. Tak ada nasib. Arab kata, wa ma lahu fil akhirah min nasib. Sikit habuk tak ada di akhirat. Bagi orang tu, bagi orang bukan Islam, orang bukan mukmin, orang tak beriman dengan Allah, maka orang ni tidak ada nasib dia. Wala'iyazabilah. Adapun kita nasib baik. Sebab kita ni ada pokok kita dua. Satunya, Islam ada pada kita, iman ada pada kita. Bila Islam tu ada pada kita, iman tu ada pada kita, disah dikatakan nasib baik. Sebab apa? Sebab kita buat kebajikan, digunakan, ditepakarkan, dikirakan. Kita buat kebaikan, sekok je Tuhan guna, Tuhan nilai. Sebabnya kita bina di atas iman dengan Islam kita. Cuba Islam tak ada, tak digunakan. Bahkan Allah tak apa dipakai, Tuhan beri dunia je lah. Itu dia ada. Tuhan beri dunia ya. Tuhan bagi dunia dah. Itu dia. Ada juga dia orang bukan Islam dia mari. Dia kata tolong minta. Dia tolong minta gak ya pun tak diri ah. Tu tolong minta wi. Wi gapo jaya-jaya gitu. Kita minta wi masuk Islam. Ya Allah, mutaufiklah kepada dia ya mari rumah aku ni pun mujur dah. Oleh itu ya Allah akan capaklah. Akan tunjuklah ke dia supaya dia dapat peluk agama Islam. Kita doa lagu tu. Ingat molek kalau orang-orang tu mari doa, orang bukan Islam minta suruh doa ke dia, kita doa lagu mana? Ya Allah, akan tunjuklah ke dia supaya dia dapat terima Islam. Jangan minta doa ampun dosa tak leh. Ha tu berdosa apa kita lah. Nama ya Allah ampunlah dosa iPad ha. Tu dia hey, tu ampunlah dosa AI ha ni siap dosa besar kita. Ya Tuhan janji tak apa pun kita pergi minta apa pun dosa. Wajib kena taubat kita sebab salah pergi minta. Salah pergi minta. Minta dia suruh tapi salah minta. Pergi minta apa pun ha salah. Kena mintanya ya Allah akan taufiklah dan hidayah kepada AI dengan pak ni supaya dapat dia terima Islam. Dapat dia mengucap dua kalimah syahadah untuk terima agama akal yang murni, agama akal yang bersih ya Allah. Ha ni. Maka wajib kita kena terima kasih kepada Allah sebabnya Allah beri kepada kita ni dah. Allah beri kepada kita saat ni tu Islam. Bila Islam dengan iman duk kita ni maknanya kita guna skop pun dia pakai. Belanja skop pun dia pakai. Apatah dua kop. Bina di atas asah kita ni baik, maka akan subur hak kita buat. Sebab tu saya berapa tak ada polah leh wala sedikit sebanyak pun pun marilah bina di atas ikhlas kita, di cincai kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Itu dia leh. Baik, doa hai pin kun ti pasit. Molek, terima kasih Natri. Panjang Natri tulis nah. Yang pandak beb san-san, so lepas tu beb yau-yau. Deh, kat nature. Nampak dah gitu hai, nampak dah leh dah. Doa hai pin kun ti pasit. Pasit, ying dia panggil dah. Su'ada il makbulin. Ni, saya terima pandak ya. Allahumma ja'alna minas su'ada il makbulin. Wala taj'alna minal ashqiyail mardudin. Boleh kita baca belum daripada tahiyyah, belum daripada tahiyyah. Sejadah kita nak ulas semua ni sebab apa? Sebab hak ni dia panggil lak-lak kita dah ni. Subhanallah tadi tulis ayat bab yau ni kan panjang ni. Ha ni molek-molek belakon, molek-molek belakon Allah pada hak ni ya ni. Dia orang panggil gapo, orang panggil
lak-lak, dia panggil lak-lak. Nah ni ya kita ni. Ha, cuba kita tengok dah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin. Ya Allah, jadikan olehmu akan kami setengah daripada orang su'ada, orang yang bertuah, lagi pula diterimakan. Orang bertuah yang diterimakan oleh Allah. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Dan jangan akan menjadilah kami, ya Allah, setengah daripada orang celaka. Celaka yang mardud, yang ditolak. Al-mardudin, yang di yang dipatisik. Haa, itu bahasa Thai. Yang ditolak, yang dipatisik oleh Allah. Itu yang tak ambuh. Allah, kita pergi semak hijau, orang tak ambuh tu pun kelik mari muka kucing dah ni. Kita pergi semak hijau, orang tak ambuh kita, kelik mari Allah. Cerah. Pergi semak nak mengajar misalnya. Lah ni ya, ya kira, ya kak malak lah ni, ya mudak dengan guru yang lebih lah ni kan. Itu dia. Budak dengan guru ni balik ke lebih lah ni. Bila lebih sana itu, oh nak wek. Misalnya, apa kita pergi nak semak, ya tak ambuh. Ya, so kelik dulu. Wak pergi ekasan dia segebar. Ada seci bahan-bahan kata ekasan nak nak semak. Ha, jadi orang mengajar. Maka pun tak si. Allah, kelik mari muka. Oh lah, berah. Itu dia, berah. Berah kan nak, ya tak ambuh. Hatu mana dun patisid, mana mardudin, itu kita minta perjauh dengan Allah daripadanya. Ilahana afina wa'fu anna. Ilahana hai Tuhan kami, afina ma'alah, ulimu akan kami, wa'fu anna. Ha, lebih kurang ada. Waghfir lana, dan ampunlah bagi kami, ya Allah, kesalahan kami. Wali walidina, dan bagi dua ibu bapa kami, tok nenek kami, wa ummahatina, dan ibu bapa kami dah, ibu-ibu semua tu, wa ikhwan wali ikhwanina, dan bagi saudara kami, wali akhawatina, saudara lelaki, saudara perempuan, wali azwajina, dan bagi isteri kami, wali ahlina, dan bagi ahli kami, wali ahli baitina, de ahli rumah kami, wali ajdadina, tok-tok kami hak lelaki, wali ajdatina, wali jaddatina, jaddah, dan bagi tok-tok nenek perempuan kami, wali asatizina, dan bagi guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, wali masyayikhina, dan bagi syekh-syekh kami, guru lah maknanya, wali muallimina, guru juga, bagi muallim kita, guru kita, pentadbir kita, pengasuh kita, dosen-dosen kita lah. Waliman allamnahu. Itu dia. Ada orang yang kami dia mengajar dia pun, dia juga. Depa kita dia mengajar dia, kita minta ampun juga dosa dia, dosa kita dia juga. Itu dia deh. Walizawil huquqi alaina, dan bagi segala orang yang ada hak-hak di atas kita ni. Zawil huquq alaina, kita lekat hutang dia banyak yang kita tak dapat bayar. Apalah dosa dia. Ni orang gini kita show orang mana lekat hutang. Kalau kita pergi berhutang hak orang tu banyak sikit tak ada kira lah, lekat hutang bagi satu orang kena doa katik kepada tuan hutang tu. Orang panggil waliman, waliman apa panggil wali zawil huquqi alaina. Zawil huquq tu mana yang mempunyai hak atas kami, mana kita kena bayar. Bila kita kena bayar, kita tak ada bayar. Ha, tu mana di, kita lekat hutang dia, mana wajib kita bayar. Sebelum pada kita bayar, kita kena doa ke dia lagi. Ha, wali zawil huquqi alaina. Tu dia deh. Ha, gak dah lah. Ha, gak dah. Ha, tak apalah. Mana kata kita cek ambil. Cek nacu ambil. InsyaAllah. Ha, ni dapat kebajikan, dapat kebaikan. Orang panggil apa? Toning. Kita buat amal semua. Ha, saya ijazah. Ha, dia saya ijazah doa yang gapo yang pendek pun ada, yang panjang pun ada. Tu dia ni. Pendek pun ada, panjang pun ada. Ha, minta nanti buat turun sekali lagi. Gaib dah. Ha, deh. Wali zawil huquqi alaina, dan bagi segala hak yang mempunyai hak di atas kami. Makna kita lekat hutang dia, kita kena bayar ke dia. Lepas tu tak ada bayar lagi. Ha, kita bayar dengan doa dulu. Kita doa supaya Tuhan maaflah ke dia.
maaf kepada kita, maaf kepada dia. Ha, mana gitu? Deh, terima kasih banyak nanti tu. Ha, hari ni rasanya banyak doa. Ha, banyak dah doa, 2, 3, 4 dah. Ha, nak sampai sejak dah. Ha, deh, nak sampai sejak. InsyaAllah kita tunggu sampai sejak 7. Ha, sejak 7. Hari ni boleh dah kita 2, 3 doa. Deh, 2, 3 doa. Lepas tu kita pakat buat. Ha, deh, sekarang lah ni 1,250 ni kali. Alhamdulillah. Nak cukup 1,500 dah. Deh, belah pagi ni kali, rasanya berasa nak wisapa lah. 1,500 kali tu berasa nak wisapa. Itu dia deh. Wali zawil hukum lainnya. Wali man ahabbana. Itu. Wa ahsana ilaina. Dan mereka yang kasih ia akan kita. Dan mereka dah buat baik ke kita ni lah. Minta we Tuhan tu gapo dia panggil apalah kesalahan dia tu. Jadi waliman hadana, dan mereka bagi mereka yang dak tunjuk ke kita ni, dak tunjuk cinek kepada kita, wahadainahu, dan kita pun dapat tunjuk juga, dapat petunjuk. Kita akan dia, kita boleh tunjuk dia, dia tunjuk kita, kita dapat petunjuk dengan sebab dia tunjuk. Ilal khair, kepada buat kebaikan. Apa juga dosa dia. Waliman awsana, dan bagi mereka yang beri dak wasiat, dak berpesan kepada kita semua ni, wa wasainahu biddu'a, dan kita berpesan akan dia dengan doa, dengan minta. Minta apa juga dosa dianya. Lepas tu semualah, wali jami'il muslimin, dan bagi semua orang muslimin, wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ha, bagi semua muslimi muslimat, mu'mini mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Maka doa ni kalau kita nak bubuh di hujung tahiyat apa boleh. Ha, tadi kalau kita nak bubuh dalam sujud akhir apa boleh. Kalau kita nak duduk nak bubuh di belakang lepas ada beri salam apa boleh. Ha, boleh, boleh, boleh. Sebab apa? Doa. Doa maimi camkat. Jadi ada maimi ko camkat. Baca lagi. Ha, doa lagi. Itu dia deh. InsyaAllah. Ha, ni boleh dah. 2-3 doa pagi ni deh. Pandak-pandak pun tak apalah. Doa. Hai doa ni kalau kira mari tak. Bukan nanti panjir weh. Ha, bukan nanti kena pak depo dah. Dia tu hai terimus. Patah kata ya. Gelih habis dunia ni. Rabbi la tazal alal ardi minal kafirina dayyara. Tak sampai sebaris sekali doa Nabi Nuh alaihi salam. Tergelai habis. Ha, dunia tergelai. Itu dia. Dunia tergelai perak dia. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Doa Nabi Nuh alaihi salam. Itu dia. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ha, tengok tu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hak kita dah tambah ni'mal maula wa ni'mal nasi. Jatuh le api dah tak anguh. Hebat sungguh Nabi Ibrahim ni. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sabit tu the only tu. Seharus kita wa amal lah. Dalam sehari-hari tegak boleh-boleh lah. Tak banyak pun sekali, 2-3 pun tak apalah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ha, tu dia. Padah dah. Lepas tu, kita berhujung lagi tak apalah. Tu dia. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim. Tak kalau dilontar ke dalam api. Tak kalau dilontar ke dalam api. Hak tu je dia bacanya. Siapa malaikat mari tepih dengan saya. Hei Ibrahim. Mu nak minta tolong gapo mu royak. Aku nak tolong. Jadi aku nak tolong mu pun aku nak tanya mu dulu. Mu nak minta tolong ke tak? Kalau mu nak tolong, minta tolong. Hak apa mu royak. Mu nak minta gapo. Malaikat ni mari. Show lah. Mari sendenik. Nak minta tolong gapo? Hei Ibrahim. Ibrahim kata dak, fa amma laka fala hajatali.
maka ada pun bagi akau, maka tidak hajat pun bagi aku. Tak ada nak gapo sekali. Tak ada nak minta tolong pun. Ha, moh. Ha, tak tolong gapo. Hasbi Allah tu. Mencukupi akan daku oleh Allah. Cukup. Allah sah cukup. Tak ada kena memari tolong. Hei, malaikat tu. Oh. Oh, yang malaikat tu, hei, banyak. Araka banyak. Tu dia deh. Ha, tu dia banyak. Tu dia tak ada nak, tak ada nak. Ha, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Antuk wan tu tuani chauyin. Hak mana? Hak mana kak ayah baca hak mana? Ha, doa hak mana? Antuk wan duani chauyin. Yin chau chauyin. Hasbiyallah. Hari ni kita wi pula hasbiyallah pun boleh. Hasbunallah pun boleh. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau hasbiyah tu kita masuk kita sorry. Kalau hasbuna ramah-ramah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ha, nampak nasi buat turun hati. Ha, kek nak ambil. Kek dulu, kek dulu. Ni'mal maula wa ni'mal wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tengok Nabi Ibrahim turun dalam api dah pun selamat, dapat plot pai. Ha, sabit tu orang duduk dalam gok lagi apa tu ni, kemungkin ni ada ni orang duduk dengar ramai-ramai ni dah ada ha, adik kakak saudara ha, duduk penjara ha, duduk dalam penjara dah minta dia baca banyak, dia banyak ke baca doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ha, siapa Jibril pun mari. Ha, malaikat mari kata kan, ada kamu tak saya minta tolong ku juga. Kamu minta dengan Allah Ta'ala. Ha, dia cara kecil bahasa dia. Dia kamu tak saya minta tolong ku juga. Hei Ibrahim. Kamu minta tolong Allah Ta'ala. Ha, minta kerana dia siap dah. Ha, pulak dah. Ni parah. Ni parah perak Ibrahim. Eh, minta apa dia siap dah. Kerongkan hak dia dah. Ia lebih tahu. Hei, malaikat. Oh, minta apa lagi dia panah-panah apa. Ikut dia lah. Ha? Dia nak talk back mana. Dia nak bakar lagu mana. Dia nak bui time mana. Gampang pakai serah dia lah. Ha? Sebab dia tua. Bila dia tua, dia lebih tahu. Bila dia lebih tahu, kita tidak minta, kita panah-panah pula dah. Pakai serah dia lah. Ha? Itu dia. Cup. Ha, cup beribun. Jadi makna kata akhir-akhirnya selamat Nabi Allah Ibrahim dapat selamat daripada api. Jadi ada Allah hebat sekali nah. Ha, baik sekali lah ni berapa dah? 1301. Alhamdulillah. Ha, deh. Sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih kepada saudara kita Dr. Chair dan ada on mari nampak ada on mari lagi ni deh. Alhamdulillah. Niat mulai weh. Ha, sudah kita on mari dah wala sikit banyak doa. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita doa selalu. Ha, dia ingat nah. Sudah pada kita buat baik, kita kena doa baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang besarnya kita dapat Allah kabulkan. Ha, tu dia dia. Chau ni darab doa lai doa ya, terima kasih kat ha, supaya prompt petibat insya-Allah, terima kasih ya sama. Ha, kita prompt petibat sembah dah. Kita niat nak buat amal tu pun yang besar dah. Tengok Nabi sebut, kita tidur. Nak tidur malam, kita niat dah nak bangun. Hari ni pukul 3, nak bangunlah. Tapi oleh kerana sibuknya, penatnya, nak boleh ke tidur terpenat. Tengok hari pun tak ada. Dia nak tidur, katakanlah. Bila nak tidur malam, niatlah nak bangun. Haa, dia. Niat nak bangun. Bila niat nak bangun saat ni tu, tak terbangun. General. Maka Nabi kata, itu adalah sedekah daripada Allah Ta'ala. Pahala kita niat boleh. Ha, ya tengok. Pahala pun boleh. Pahala pun boleh. Tu dia. Hmm, lepas tu Allah sedekah.
sedekah kan nak? Pahala sedekah. Tidur pun boleh. Ha, jadi boleh berlaku tu sedekah daripada Allah Ta'ala. Pahala niat pun boleh. Tidur pun boleh. Eh, supaya orang boleh terima sedekah dah. Jadi. Ha, baik. Rawan, sip. Sip dia dan Ansyura. Cik, segala jawaban dia bapa. Ya? Ha, hal ni pun disuruh juga. Rawan sibdian Ansyura. Sibdian. Sibdian Ansyura ke ke hari 10. Hari 10 Ansyura dah. Rawan sibdian sib. Sib kerang dia. Dian Ansyura. Bukan. Rawan sibdian Ansyura. Gapa sibdian? Ya, hari Ansyura mana hari 10 daripada bulan Zulhijjah dah ya. Hari 10 tu orang baca hasbiyallah. Baca 70 kali. Ha, rawan sibdian. Maknanya hari yang 10. Bulan Ansyura. Hari Ansyura, bukan bulan Ansyura. Hari Ansyura, ha, hari Muharram ajalah. Bulan Muharram, hari 10 kita baca 70 kali insya-Allah. Ha, ni pun dia buat amal jugaklah lebih kurang tu. Tu dia deh. Ha, tu dia eh. Habis. Terima kasih. Ha, kepada semua yang ada on mari ni deh. Ha, jadi tak ada berhenti lagi ni. Alhamdulillah. Ha, semoga ya Allah akan balahlah kepada kami di syurga Jannatul Firdaus, di akhir-akhirlah kalam kami daripada dunia. Qaula la ilaha illallah. Ya Allah, engkau berilah akhir kalam mereka yang ada beri sumbangnya semua ni ya Allah. Engkau sudahlah mereka dengan la ilaha illallah. Ha deh. Sudah dapat berita ni Allah, terima kasih. Berasa segar deh. Berasa terima kasih. Ha, dia dapat sudah dengan la ilaha illallah. Habis. Ha, katuk mata tegak sudah. Allah dapat berita yang baik deh. Alhamdulillah. Ha, maka saya tak sebutlah siapa-siapa tu. Mungkin ni ada dah. Ha, dia mahu duk dengar ni dah. Ha, bila kita dapat berita tu, rasanya Allah maknanya mujur lah. Mujur sungguhlah. Tak ada harga lah. Ha, rasa nak bayar tak ada harga bukan 100 ribu, 200 ribu lah. Bawa dekat nak sudah, boleh sebut la ilaha illallah. Eh, pejar tegak, pejar lagi selalu dah. Masya Allah. Ha, salah seorang daripada FC kita jugalah. FC sungguhlah ni ni. Ha, tadi ada. Ha, maka, saya sendiri pun rasa, ha, jadi piktik lah, maknanya serenak lah dengar dah Allah, maknanya itu hai bagi dengan kita duk minta tu, tu hai bagi dah. Ha, sebab tu saya minta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, hai Tuhan kami, bagilah pada kami sendiri dan kepada FC kami semualah. Ha, dia sama ada yang duk dengar pagi ni ataupun yang tak ada masuk di pagi ni dah. Ha, supaya dapat kita sudah dunia kita dengan la ilaha illallah. Ha, sebagaimana hak nasi tulis tu comel. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya qaula la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wisuk dengan hak ni. Minta sama-sama. Ha, oleh itu ya Allah, janganlah akan mensia-siakan la tukhayyib raja'ana. La tukhayyib. Jangan akan mensia-siakan akan harapan kami ya Allah. Akan berilah pada kami dan semua, khusus lagi bagi mereka yang beri sumbangan, yang beri bantuan semua ni ya Allah. Akan bagi supaya mereka dapat akhir kalam dengan la ilaha illallah, dan supaya menjadi payung pada hari yang tidak ada bayang. Malaikat bayang arasy, malaikat bayang sedekah, itu merupakan bayang di akhirat. Oleh itu kita semua cedelah, kata orang cedelah payung sebelum daripada ujian, cedelah payung sebelum daripada panah, sebelum daripada tipu ujian, kita pakat sediakan payung-payung. Maka payung kita di antara hak kapak kata boleh duduk tujuh golongi tu. Tujuh golongi dapat duduk di bawah payung arah. Ha, kita masuk dalam itu tak apa dah. So mana-mana tak apa dah. So je dalam tujuh saat ni tu dah. Maknanya orang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak khabar. Yang ni kinayah kata,
Ha, katanya sembunyi. Sembunyi. Seolah kata sebelah kanan ni satu orang. Sebelah kiri satu orang. Mana orang duduk sekali dia tak khabar. Dua kiri kanan dia tak khabar. Jadi dua orang ni tak khabar ni kinayah ke apa tu? Sembunyinya amalan sedekah dia. Maka dengan sebab dia sembunyi ni lah Allah bagi kepada dianya dapat bernaung, dapat duduk, boleh bernaung di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada bayang, malaikat bayang sedekah. Ha, insyaallah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim, innaka antas samii'ul 'aliim. Baik. Ha, maka untuk di pagi ni saya kena rehat dulu. Oleh kerana jam 9.30 sebentar lagi dah ada pula, kuliah kita dah di Paku. InsyaAllah di Paku kita dah Tung Yang Deng di Paku, insyaAllah jam 9.30 ataupun jam 10. Rasanya jam 10, insyaAllah tak ada uzur kita akan keluar udara pula jam 10. Jadi hari ni tu rasanya banyak benar lah. Jadi J10, J1.5 akan, kalau tak ada uzur agak-agak, kita akan keluar udara pula J1.5. Jadi kita mengajilah. Dia balik orang hadap di rumah tu nanti dengar je. Buka tu juga sambil tu tekan molek. Tekan molek, dia tekan ibu tangan kot lain kot cek apa tu. Bila kita pasal dia, dia akan dengar. Bila pasal sini, dia akan bang naik di sana. Itu dia dia. Itu hak dengan dah, maka kita pakat cek. Ambil kelebihan walaupun kita nak dengar tak dah, tapi orang hak dah ada. Maka kelebihan itu sama dengan kita juga. Itu dia dah. Maka untuk di pagi ni saya minta rehat dulu. Akhir katanya, wabillahi taufiqu wal hidayah wal inayah wal najatu minan nar, wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهون به بيننا ومن اليقين ما تهون به علينا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم.